Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, berjumpa kembali di channel Sahabat DigiPrint. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkait tentang pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K untuk tahun 2021. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar CPNS maupun P3K. Oke, di sini kami sudah mendapatkan kabar gembira ya, ataupun juga headline news yang dilansir dari kabarbisnis.com bahwa Panitia Khusus GTKH DPD RI meminta guru honorer usia 40 tahun ke atas untuk diangkat PNS tanpa tes. Nah, ini dilansir pada hari Kamis 16 Desember 2021. Di sini terpampang jelas Ketua DPD RI Bapak Lanyalanya Mataliti ya. Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden untuk mengangkat guru honorer yang berusia lebih dari 40 tahun dengan masa pengabdian minimal 15 tahun menjadi PNS tanpa melalui tes. Rekomendasi itu dibacakan oleh Ketua Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI, Bapak Tamsir Lindrung, dalam sidang paripurna ke-6 DPD RI, masa sidang 2 tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Afirmasi ini penting sebagai apresiasi negara terhadap mereka yang telah menyisihkan hampir separuh hidupnya mendidik generasi bangsa meski negara memperlakukan mereka di luar batas kewajaran, ujar Tamsil Lindrung. Selain Kepres, ada beberapa rekomendasi dari Pansus GTKH DPD RI, antara lain agar Presiden Joko Widodo responsif terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terjadi, khususnya pelanggaran hak-hak guru honorer. Komnas HAM telah melaporkan sejumlah temuan terindikasi pelanggaran HAM atas guru honorer kepada Presiden, namun Presiden belum merespon laporan tersebut. Selanjutnya, Pansus berharap Presiden menginisiasi rancangan Grand Design untuk Blueprint tentang guru. Cetak biru ini berguna untuk memetakan seluruh persoalan guru Indonesia, baik kebutuhan guru, sebaran guru, jenjang karir, kesejahteraan, dan semua hal terkait guru dari hulu ke hilir, dari masalah sinkronisasi data hingga aplikasi lapangan. Pembuatan Grand Design harus melibatkan seluruh kementerian terkait, organisasi profesi guru, pakar pendidikan, dan seluruh stakeholder yang berkepentingan, tutur senator asal Sulawesi Selatan itu. Perlu juga Presiden memikirkan peraturan yang menjadi dasar hukum guru honorer, karena pelaksanaan program P3K tidak serta-merta dapat menampung atau menerima seluruh guru honorer. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, eksistensi guru honorer masih akan ditemui di lapangan. Sementara undang-undang yang ada saat ini tidak lagi menelan istilah guru honorer, pungkasnya ya. Kemudian Kemendikbudristek harus mengevaluasi dan membenahi proses pelaksanaan program P3K dengan menyesuaikan passing grade atau nilai ambang batas yang dinilai terlalu tinggi. Presiden dan kementerian terkait sebaiknya merevisi aturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan upaya mensejahterakan guru dan memperjelas status guru honorer menjadi ASN. Tak kalah penting, alokasi dana pendidikan 20% dari APBN harus mendapatkan prioritas untuk pemenuhan kesejahteraan guru. Pansus juga meminta agar pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer harus dituntaskan pada tahun 2023. Peran Pemda dalam pembiayaan sertifikasi guru sesuai Permendikbud nomor 37 tahun 2017 tentang sertifikasi guru dalam jabatan juga harus ditingkatkan. Dan terakhir, Pansus merekomendasikan agar model sertifikasi guru dalam jabatan atau honorer dikembalikan melalui portofolio atau penilaian kinerja untuk efisiensi waktu dan biaya. Diketahui, Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI lahir oleh keprihatinan DPD RI terhadap kondisi sebagian guru dan tenaga kependidikan di tanah air, terutama mereka yang masih berstatus tenaga honorer serta memiliki masa bakti yang sudah cukup lama.
Di sisi lain, belum adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap status kepegawaian tenaga kependidikan yang masih terabaikan oleh perhatian pemerintah. Padahal, tenaga kependidikan juga memiliki peranan penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pendidikan yang baik dan berkualitas. Pansus GTKH DPD RI berharap laporan pansus disahkan menjadi produk DPD RI dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Kami ingin ini tidak sekedar menjadi dokumen administrasi kelembagaan semata. Lebih dari itu, hasil kerja pansus merupakan pijakan penting ke depan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia dan secara khusus menata pengelolaan guru sebagai elemen fundamental membangun sektor pendidikan. Dan semoga saja dari rekomendasi atau pengajuan kepres ini dari panitia khusus guru dan tenaga kependidikan honorer GTKH DPD RI semuanya dapat terselesaikan, baik itu guru honorer negeri yang usianya di bawah 35 tahun maupun di atas 35 tahun. Dan ini kabar terbaru lagi bahwa GTKH atau Pansus DPD RI meminta untuk guru honorer yang berusia di atas 40 tahun dan pengabdian minimal 15 tahun menjadi PNS tanpa melalui tes. Dan semoga saja wacana bukan wacana ya, mudah-mudahan Presiden mengeluarkan kepres tentang akan hal itu. Terima kasih. Ditutup saja infonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.